Yang saya hormati para anggota Forkopimda, para pimpinan OPD, para camat, lurah, dan kepala desa. Mudah-mudahan di Sulawesi Selatan tidak ada, atau di kabupaten-kabupaten ini tidak ada kekerasan seperti itu. Apalagi anak-anak, investasi besar dari semua negara-negara maju, Bapak Ibu, larinya ke perempuan dan anak. Karena mereka harus menyelamatkan bangsa. We save our women, we save the nation.